Ya baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Kami sampaikan bahwa tadi baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden. Kami menyampaikan beberapa hal yang berkait dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga beberapa kegiatan yang kami akan laksanakan dalam waktu dekat. Yang pertama, kami akan menyelenggarakan puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang insya Allah diselenggarakan tanggal 28 November jam 3 sampai jam 5 di Velodrome Rawamangun. Dan kami tadi menyampaikan kesediaan Bapak Presiden untuk dapat membuka dan memberikan pengarahan dalam acara puncak Hari Guru Nasional 2024 dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Yang dalam acara tersebut nanti akan disampaikan peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar 2 juta rupiah dan peningkatan untuk gaji guru ASN sebesar gaji pokok yang mereka miliki. Nanti akan disampaikan pada saat puncak peringatan Hari Guru. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan terkait dengan beberapa yang menjadi kebijakan kami untuk pembelajaran coding sebagai ekstrakurikuler, sebagai kurikulum atau mata pelajaran pilihan di sekolah. Nah, dimulai dari sekolah dasar, mungkin nanti kita akan kaji apakah mulai dari kelas 4 atau seterusnya, dan itu bisa kita selenggarakan sebagai bagian dari materi pelajaran pilihan di sekolah. Dan Pak Presiden sangat mendukung untuk pembelajaran coding di sekolah. Kemudian yang ketiga, ini yang mungkin sangat ditunggu oleh teman-teman wartawan terkait dengan PPDB zonasi. Tadi kami bahas secara khusus dengan Bapak Presiden, kami menyampaikan hasil-hasil kajian yang sudah kami lakukan dengan para kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia beberapa waktu yang lalu, dan juga kajian para pakar dan juga audiensi kami dengan beberapa stakeholder penyelenggara pendidikan. Nah, intinya terkait dengan PPDB, Pak Presiden meminta atau menugaskan kami untuk memperdalam kembali kajian pelaksanaannya, dan nanti keputusan terkait dengan pelaksanaan PPDB akan dibahas secara khusus dalam sidang kabinet. Jadi sekarang kami masih memperdalam kembali kajian tentang PPDB zonasi, dan nanti hasilnya akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan keputusannya akan ditetapkan dalam sidang kabinet. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Jadi begini, zonasi itu kan filosofinya ada 4 ya. Yang pertama, zonasi itu kan filosofinya pendidikan bermutu untuk semua. Yang kedua adalah inklusi sosial. Yang ketiga, integrasi sosial. Yang keempat, kohesivitas sosial. Ini semangat dari zonasi itu. Sehingga mereka, anak-anak ini, bisa belajar di sekolah-sekolah yang dekat dengan rumahnya. Yang kedua, anak-anak dari berbagai kelas sosial itu juga bisa belajar di sekolah yang sama. Sehingga tidak ada segregasi antara, mohon maaf, misalnya anak-anak dari kelas yang mampu dengan tidak mampu. Atau, saya sering gunakan bahasa, tidak ada segregasi antara yang elit dengan yang alit. Karena itu ada inklusi sosial di situ. Karena zonasi itu kan pakai empat kriteria. Yang pertama, domisili, tempat tinggal. Yang kedua, prestasi. Yang ketiga, afirmasi. Yang keempat, mutasi. Jadi dasarnya kan itu. Domisili tentu mereka yang tinggal terdekat dengan lingkungan sekolah itu. Prestasi adalah anak yang tidak tinggal di lokasi terdekat, tapi dia punya prestasi untuk diterima di situ. Yang ketiga, afirmasi itu untuk dua kelompok. Pertama, kelompok dari keluarga kurang mampu. Yang kedua, dari kelompok difabilitas. Nah, mutasi itu adalah anak yang mutasi karena mengikuti tugas orang tuanya. Sehingga dengan 4 kriteria itu, nanti kami akan sempurnakan lagi prosentasenya akan seperti apa. Yang sekarang jadi persoalan kan memang prosentase yang diterima dari domisili itu berapa persen, yang prestasi berapa persen, ini yang seringkali jadi persoalan. Kalau yang afirmasi itu sudah kami patok 20%. Karena bagian dari pemihakan negara terhadap kelompok-kelompok yang memang kita anggap sebagai kelompok lemah. Ya, kelompok yang memang secara ekonomi memang lemah dan memang secara fisik dia kelompok-kelompok difabel. Nah, yang mutasi tentu tidak banyak, karena ini kan memang sifatnya ya misalnya wartawan pindah tugas, anaknya harus ikut itu, atau misalnya dosen pindah tugas, atau anggota dewan dan sebagainya, ini tidak banyak jumlahnya. Sehingga karena itu, maka kami mencoba untuk melihat ini. Nah, yang kedua, yang juga perlu kami lihat berdasarkan pengalaman beberapa daerah, itu nanti juga ada alokasi untuk sekolah swasta. Karena selama ini, di antara kritik terhadap zonasi itu, banyak sekolah swasta yang tutup, tidak kebagian murid. Sementara negeri itu muridnya berlebih, yang karena muridnya berlebih, itu kadang standar mutunya tidak dapat terpenuhi.
karena rasio guru dan murid menjadi tidak seimbang, sarana dan prasarana juga menjadi tidak dapat tersedia dengan sebaik-baiknya. Nah, berbagai kelemahan ini sedang terus kita pelajari dan kami perdalam, sehingga mudah-mudahan pada tahun pelajaran 2025-2026 itu kami sudah bisa menerapkan zonasi dengan sistem baru yang kajiannya terus kami lakukan dan keputusannya nanti dalam sidang kabinet. Tidak hanya persentase, tapi juga nanti bagaimana sekolah-sekolah swasta juga. Sekolah-sekolah swasta itu kalau pengaruh beberapa daerah, itu kan ada yang kemudian disubsidi. Nah, tapi ini sangat bergantung dari kemampuan pemerintah daerah. Ada juga yang misalnya negeri dibatasi, tapi swastanya dilihat akreditasinya. Nah, ini nanti berbagai skenario dan praktek baik yang ada di provinsi-provinsi, itu yang coba nanti kita perdalam lagi, dan nanti kemudian akan kita ambil kebijakan zonasi, sehingga ya dapat mencapai empat idealisme tadi itu. Pendidikan bermutu untuk semua, kemudian integrasi, inklusi, dan kohesi sosial. Menunggu sidang. Kami belum bisa mengambil keputusan karena keputusan nanti tidak ada pada kami, tapi pada sidang kabinet dipimpin Pak Presiden. Kami belum bertemu dengan Mas Wapres soal ini. Kami baru menyampaikan kepada Pak Presiden karena kami sudah memang sudah menyampaikan untuk bertemu sudah cukup lama dan minta beliau untuk hadir di acara puncak Hari Guru itu. Gitu ya. Jadi begini. Jadi yang guru non ASN honorer itu dengan dapat sertifikasi, maka pendapatan dia akan menjadi 2 juta. Itu di luar gaji dia di sekolah asalnya ya. Jadi dia kan sudah punya gaji di sekolah asalnya itu. Yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi sebesar 2 juta itu. Semua. Jadi malah kalau guru yang ASN itu malah hanya gaji pokok saja, sesuai dengan gaji pokok dia. Yes, gaji pokoknya sesuai dengan gaji pokok dia. Satu kali gaji pokok. Ya, gaji pokok itu berbeda sesuai dengan kepangkatan dan sebagainya. ASN-nya naik tapi kenaikannya sesuai gaji pokok. Saya nggak tahu gaji pokoknya berapa, saya nggak tahu. Ya. Jadi peningkatan kesejahteraan ini juga nanti mengikuti peningkatan kualifikasi. Gitu. Jadi karena dia kan sudah dapat sertifikasi, dia harus ikut PPG. Nah, PPG itu kan pelatihan untuk bagaimana guru yang sudah memenuhi kualifikasi D4 atau S1 itu meningkat kualifikasinya sesuai amanat undang-undang, kan harus punya kualifikasi, yang dengan kualifikasi itu dia punya sertifikasi. Dengan dapat sertifikasi, maka dia dapat tunjangan sertifikasi. Jadi clear ya, jadi bentuknya tunjangan kesejahteraan melalui sertifikasi. Ya kalau pendapatnya meningkat, masa kualitasnya nggak meningkat, jadi kira-kira begitu. Guna PNS itu kenaikan, ya kenaikan gaji sesuai dengan gaji pokok. 2025. Teorinya Januari, kan tahun ajaran, tahun anggaran dimulai Januari. Tapi realisasinya nanti tergantung dari bagaimana pencairan dana dari Kementerian Keuangan. Kalau selama tahun ajaran kodik itu sejauh ini, adakah daerah-daerah yang bakal diprioritaskan untuk program itu? Belum pakai prioritas, tapi kami sudah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah yang ternyata sudah banyak yang menyelenggarakan coding. Saya ke Medan, di Jakarta, beberapa tempat, bahkan tadi juga baru saja ada acara, malah ada gerakan perempuan untuk pengembangan coding di sekolah itu. Nah, ternyata coding itu variasinya ada 3. Pertama ada coding yang dia online, yang dia memang internet based. Yang kedua ada coding yang dia unplugged, yang dia tidak pakai internet tapi ada paketnya yang sudah khusus. Yang ketiga ada coding yang unplugged dan tidak ada paket khusus tapi berupa alat-alat permainan yang bisa dikembangkan sendiri. Sehingga dengan variasi ini kami melihat di lapangan prakteknya coding itu diselenggarakan dalam 2 mata pelajaran. Yang dia online itu di mata pelajaran teknik informatika. Tapi yang tidak, itu bisa di mata pelajaran keterampilan. Sehingga dia bisa saja, coding ini tidak menambah mata pelajaran, hanya merubah isi mata pelajaran yang sudah ada. Nah, dengan cara begitu, maka kami mungkin tidak perlu menambah guru, tapi hanya melatih guru yang mengajar coding. Gitu. Karena kan hubungannya dengan infrastruktur, dan kebanyakan infrastruktur yang mendukung itu kebanyakan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Enggak selalu. Ada Yayasan Sukma itu di Palu, di satu kota, di mana, di Sulawesi Tengah. Jadi enggak selalu di kota, karena kalau dia unplugged, tidak usah pakai internet, dia bisa di mana saja. Yang penting ada materinya dan ada tutornya. Yang penting itu. Itu belum yang termasuk yang nanti, tapi kami usulkan itu untuk mudah-mudahan bisa diakomodir dari usulan kami untuk peningkatan tambahan anggaran di kementerian. Tapi yang sekarang disetujui DPR, yang sudah diketok beberapa waktu yang lalu, itu belum termasuk itu. Tapi termasuk kami usulkan untuk tambahan anggaran yang mudah-mudahan nanti bisa disetujui oleh DPR. Belum. Yang di Kemenag belum. Kami sudah ketemu dengan Menteri Agama,
Tetapi untuk yang Kemenag itu belum, karena belum masuk kuota di tahun 2025 ini. Jadi yang 600.606 guru itu semuanya guru yang mengajar di sekolah. Yang untuk Kemenag nanti kami hitung lagi dan kami matangkan lagi, karena ini menyangkut skema anggaran lintas kementerian. Gitu ya. Terima kasih ya.